Ini yang ini ke sini. Iya, benar. Bukan. Lagi masuk gitu. Oh, ya. Iya. Diminum sehat, Kang. Buat kemudiannya mana? Yang ini. Yang itu, Pak. Yang ini, Pak. Di dangwakan sama di fotokin. Sok tarik, Pak. Mana nih kan nyoblos kan, Mbak? Iya. Cuma. Bicara dulu dah. Dikit lagi. Ini kan akan dipertahankan terus, Pak. Insya Allah akan dipertahankan. Karena tintanya itu lalu tinta yang biasa kan, kalau ini nyucinya susah. Iya, susah. Tapi enggak bisa masuk pori-pori 1-2 atau gimana? Ya enggak sih, cuman kan karena di kulit gitu kan, kulitnya kulit yang paling tebal. Kalau kita wudu kan yang dibasahin bukan rambutnya, kulitnya. Kalau kulitnya enggak menembus gimana? Beda sama tato, kalau tato di dalam kulit. Tapi ini kuat, Pak. Apa namanya? Kekuatannya lama. Lama. Heeh, ini kalau udah kering ada 2 jam ya agak susah juga ini juga. Intinya tidak mengganggu ibadah. Enggak, kalau kulitnya memang enggak. Bapak namanya siapa? Saya namanya Pak Ahid. Iya. Ayo ke rumah dong. Bu, di TPS Ibu nih ada yang unik nih. Apa sih yang beda dari TPS-TPS lain, Ibu? Yang bedanya di sini itu dari tintanya ya. Kita menggunakan tintanya pakai kunyit, bukan pakai tintanya seperti yang lainnya gitu. Kenapa tuh alasannya, Bu? Alasannya itu untuk masalah ibadah, untuk sholat itu aja. Iya. Jadi lebih aman ke situ. Kita kan daerah santri ya, daerah religius. Dari dulu juga sudah menggunakan alat bantunya itu, tintanya itu dari kunyit. Terus untuk sahnya gimana, Bu? Itu udah koordinasi dengan KPU ya? Itu dari KPU. Oh gitu. Punten, lihat itu kan ada segelnya dari KPU. Oh gitu. Iya, kita KPU yang siapkan. Iya, KPU yang menyiapkannya gitu. Dulunya kan pernah pakai tinta dan di sini menolak mungkinnya penduduknya menjadi menggunakan tinta. Nah, setelah dengan kejadian seperti itu, setiap ada pemilihan pakainya tinta dari kunyit gitu maksudnya. Untuk DPT sendiri di sini berapa, Bu? DPT-nya 483. Berapa RW? 1 RT, 1 RT di RT 1. Ini TPS 25 itu di RT 1, di jumlah DPT-nya 483. Ya. Ya, mantap. Kalau di luar sini warnanya biru hitam. Beda kalau di warga sini.